Bersih bro, hitungan detik aja sisiknya ludes. Keras, membeku ikannya. Mantap bro, tinggal bakar bro. Oke bro. Oh. Oke. Di subscribe gak nih? Jangan lupa subscribe guys. Tinggal loncengnya. Assalamualaikum, selamat sore bro. Hari ini saya akan sedikit berbagi tips cara membersihkan sisik ikan dengan mudah dan cara membersihkan ikan untuk dibakar seperti apa. Ikan pertama-tama kita potong bibir-bibirnya pakai gunting. Tangan bro. Situ dari situ aja nak. Kita gunakan alat ini bro. Alat ini sangat mudah untuk membersihkan sisik ikan. Nah, bro, ntar aja bro bersihkan. Oke, selanjutnya kita belah untuk apa ikan untuk dibakar. Jadi kita belah punggung ini bro. Jus. Nah bro,
dibakar matang semua bro, luar dalam. Ikan mana? Ini ikannya. Oh, ikan itu yang mandi. Oke bro, lanjut bro. Dan hasilnya bersih bro, alatnya gampang sekali untuk membersihkan sisi ikan ini. Kalian harus punya ini bro, alat ini kalau untuk membersihkan ikan sangat mudah sekali, coba lihat nih. Enggak. Saya tidak mau punya. Punya lah. Kalau bersihkan sisi ikan tuh. Uang kerja dong. Nggak ada uang. Kalian bisa beli di toko perabotan ini bro, banyak dijual bro, murah bro. Hasilnya sisiknya langsung ludes tuh. Hitungan detik bro, bersih mulus tanpa sisik lagi, aman, nggak takut kena tangan berdarah. Tekan bro, hasilnya bro bersih. Bakar ini bro. Aja sisiknya ludes. Thank you.
benar bro, ya bro. Ini hasilnya bro. Bentar aja bersih bro. Banyak bro. Siapa nih bakal? Oke bro, mantap bro.